5, 4, 3, 2, 1, close your door. Tapi emang the best lah. Gue bilang gak ada di Indonesia yang bisa selain Gilang. Enggak. Ada teman-teman, ada juga banyak. Enggak, tapi dia kan gak lucu. Maksudnya impersonate, dia bukan tipe bukan entertainer. Iya, bahkan Gilang ini aku pernah dengar beritanya bahwa Gilang ini punya target go international atau hijrah ke Amerika. Betul. Untuk Iya, udah. Wah, udah cita-cita tinggi selangit, tiba-tiba pandemi ya, Bro. Padahal rencana udah disusun ya. Pokoknya bulan ini gue mau gini. Wah. Ya, begitulah. Emang kalau lo ke Amerika sanggup? Bisa? Gue gak akan bilang gue sanggup atau enggak. Tapi gue akan menyesal ketika gue nanti di... pada saat gue sakaratul maut. Gue tidak mencoba apa yang gue inginkan. Gue akan sangat menyesal. Gue tes dulu. Kalau lo layak, menurut gue lebih feeling ke Amerika. Oke. Okay. Lo berdiri, ayo. Lo duduk. Oh, gue duduk. Lo duduk. Ya. Lo berdiri, oke. Okay. Lo lihat, tatap mata mama. Sebel banget sama lo ya. Oke, dengerin ya. Duduk ya. Duduk. Lo? Oke. Okay. Gue kasih waktu. Berapa ini? Berapa? Tebak dong. Satu. Tadi jari lo gini, satu. Kan lo pakai masker, gue gak bisa nebak. Satu menit. Satu menit. Lo harus melakukan beberapa karakter. Dalam satu menit? Ya. Wah, angel. Oh iya. Angel. Satu kan, menit berapa karakter? Satu menit berapa karakter? Ya. Kalau misalnya ada karakter yang nyanyi, lagu aja udah berapa menit? Gak bisa, durasi gak ada, kecuali lo pasang iklan. Ya, oke? Okay? Siap? Oke. Okay. Everybody, band, perhatikan, oke? Okay? Hey, jangan ngantuk, keyboard. Okay. Siap? Duduk ya. Duduk. Oke. Okay. Gilang Dirga, go! Kenapa jadi kayak games ya? Oke. Okay. Oh, Pak Tarno nih pasti nih. Bukan. Pasti Pak Tarno nih. Bukan. Bukan dong. Oke. Okay. 5. Asyap! Weh. Sampai lupa. Raffi Ahmad. Bukan Raffi Ahmad dong. Uya-kuya. Enggak, kalau ini Uya-kuya. Hah? Enggak, kalau ini mah Uya-kuya. Ya kan gua tadi ngomong apa? Uya-kuya. Asyap. Ya asyap. Emang Uya-kuya gak boleh ngomong asyap? Boleh. Hah? Boleh. Tapi gimana sih lu nyuruh gua impersonate tapi lu sendiri gak ngerti. Uya-kuya. Terima kasih Mas Deddy. Cuma Mas Deddy yang mengerti. Uya-kuya. Udah habis waktunya. Udah semenit. Udah, berarti satu doang. Hah? Satu doang. Yaudah, tapi gua kasih bonus. Ya. Ya, boleh ya. Apa maksudnya? Ayo. Maksudnya apa? Diiringi. Oke, baik. Coba, kalau ini... Yang susah ini... dong, Gilang. Hah? Yang susah ntar gua nebak. Oke, siap. Kalau ini... Nah, gini aja gimana? Kalau yang pemain bandnya muterin lagu, lu langsung ikut bisa gak? Gimana? Pemain bandnya muter lagu, ah. Mainin lagu, lu langsung ikut jadi penyanyi. Boleh. Bisa? Bisa ya. Boleh. Gilang, gue tarik omongan gue, gak usah pakai waktu deh. Lu gimana sih? Kalau aja, gak konsisten punya bapak gue. Gak apa-apa. Lu gak konsisten lu. Oke ya. Oke, siap mas. Ini belum tahu jadi apa ya? Gak tahu. Oke. Rock jadi apa ya? Bisikin. Hah? Bisikin pemainnya. Coba nadanya. Oh iya, terserah. Coba. Lagi-lagi. Jangan masih ngang. Oke. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Kau hianati hati ini, kau curangi aku. Aku suka banget Ari Lasso ya. Lasso. Hamdan Atete. Gak boleh emosi. Ya. Anang Hermansyah baru. Anang Hermansyah karena Anda tidak bisa ngikutin Ari Lasso. Iya, betul. Betul. Iya. Ini emang jujur banget, bisa gak usah jujur-jujur banget ya, kan? Maaf. Oke. Okay. Bener, Ari Lasso agak susah ya?
Oke. Okay. Susah, enggak, Ari Lasso tuh susah emang, atau memang enggak penting juga ngikutin dia gitu? Enggak, gua enggak pernah ngomong gitu. Enggak pernah gua ngomong kayak gitu. Kalau ngomong lu. Jangan suka provokator orang, ya enggak boleh. Enggak boleh begitu. Oke, okay, ada lagi? Coba ya. Ya. Coba kasih gua musik apa aja deh. Musik. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Udah biasa di TV gini semua, bener iya. Deh. Lu iya. Lu kagak pada bosen gitu ya nonton gini? Enggak, tapi ini gua mau nanya kenapa sih kalau Ariel kok tadi mic-nya ada di sini? Coba. Dia kan emang gitu. Ntar nih, bener nih. Cari yang ini kayak kreatif kayak gitu. Yang mana sih emang? Atta Halilintar. Atta Halilintar ya. Ini Uya Kuya. Enggak. Atta Halilintar. Kalau Atta Halilintar. Ini Neneng Anjarwati. Atta Halilintar. Atta Halilintar. Kacamata hitam ya? Kacamata hitam. Oke. Ini kalau enggak ada Mas Deddy nih enggak kepikiran. Iya. Gila. Atta Halilintar. Iya, bentar ya Mas. Untung ada lu. Ayo Igun enggak jelas infonya mau gimana sih? Emang Igun ya emang hidup gua aja enggak jelas. Betul, ini kamera. Atta Halilintar nyanyiin lagu Sami Simorangkir. Atta Halilintar nyanyiin lagu Sami Simorangkir. Ini baru tantangan nih yang ini. Dengan pembawaan Anji Manji. Biasanya kalau lagi kesel kan gue bilang, berantem yuk. Ini mau ngajak berantem dia lebih gede kan ya. Jadi? Dimulai dengan 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Gitu, baru jago. Mohon maaf Kak Igun, maaf ya, banget. Iya. Emang ini host yang satu ini emang buat ngejatuhin bintang tamu? Oh, selalu. Susah dong! Loh, udah. Kan tapi dia tuh jago loh niruin lo sebenarnya. Iya makanya, lu niruin gue, 5, 4, 3, 2, 1, close the door, teng, langsung siap nyanyi. Lo jadi? Sami Simorangkir. Siap. Gini, gimana kalau gua itu jan ya 1 2 3 look 5 4 4 2 apa sih kalau gua kita 5 4 3 2 1 grek lu jadi siap nyanyi lu ganti lagi lu ambil lagi dan lu nyanyi lagi ya. Dia ya. Yang musik sendiri. Ya. Ya gitu. Baru gue internasional ya? Ya, lu bisa gak ngikutin gue? Bisa, coba. Ngikutin lu. Coba kalau gue jalan gimana? Kalau lu jalan, nih ya. Wow. Ivan Gunawan jalan nih. Gue harus gini ya, karena kan ekspresi juga harus dilihat ya. Awalnya begini. Lalu kemudian jalannya adalah... Lu jangan ledekin teman gue dong. Gak, itu gak. Lu jangan ledekin teman gue dong. Tapi kalau lu berpikir itu ngeledekin, berarti pada saat lu ngelihat dia jalan begitu, di otak lu juga lagi ngeledekin dia. Gue... Gak pernah. Tapi itu bener loh. Bener kan? Bener emang. Ini gak ada tuh barang kan? Lain nih. Tuh kan, lihat dah. Jalannya sama kayak gitu. Gimana kalau seandainya yang impersonate Mas Deddy? Mas Deddy, coba Mas Deddy impersonate Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Gua enggak bisa lihat gua kayak apa sih? Gua kayak apa? Pakai rambut dong, boleh enggak? Sekali aja. Ini gua pakai. Boleh. Gak mau. Enggak yang ini. Gak mau. Yes. Enggak yang ini, please. Enggak, gue mau pakai. Pengen tahu gue kayak apa. Gue serius, gue pengen tahu kayak apa. Ini di TV-TV lain nggak ada loh. Nggak ada, cuma di sini. Dan sebenarnya mainan ini tuh emang dia lakuin di rumah. Dia emang sering. Di depan kaca. Ini sumpah ya. Gue ketika pakai ini, gue baru tahu loh. Apa? Karena? Ternyata nggak gitu banget ya Atta Halilintar tuh. Kok? Lu jijik maksudnya? Lu jijik? Ya lu jangan balik-balikin kata-kata gua dong. Abis lu gitu? Kenapa emang? Ya gua mana tau ya kenapa? Ya gua merasa gak pantas bro. Lu yang bener dong. Duduk. Gak jadi, ini impersonate. Maksudnya siapa lagi deh tadi? Gak jadi, Ben udah itu. Mau impersonate siapa lagi? Kenapa lu marah-marah sih? Heran. Oh! Udah duduk. Gilang, paling sulit impersonate siapa?
sampai dengan saat ini yang gue coba untuk impersonate dan masih gue pelajarin dari politisi itu Bapak Prabowo. Prabowo. Kalau dari penyanyi itu Duta Silaun Seven. Coba impersonate Adis lagi marah, bisa gak? Adis lagi marah? Yoi. Oh, gampang banget kalau itu mah. Emang Adis sering marah? Adis tuh marah-marah mulu. Serius? Iya. Kayaknya kalau gue lihat kayak kalem deh dia. Kelihatannya begitu. Tapi aslinya mah dia marah-marah mulu. Kalau lo impersonate Adis gimana? Gini. Baby, kamu tuh harusnya tahu kalau habis mandi, anduk itu digantung, bukan ditaruh di lantai. Sama kalau kamu pulang kerja, itu bajunya langsung ditaruh di tempat kotor. Jangan digantung-gantung di kursi kayak begini. Gitu. Gak tuh memang b***nya lu. Iya juga sih. Orang mandi, anduk ditaruh di lantai. Gimana sih? Kalau di lantai itu keset namanya. Ya, gue biasanya andukan pakai keset. Oke, langsung saja kita panggil ini dia, Adis. Bilang aku jadi pacarmu, yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih tahu. Kenal? Hah? Kenal. Kayaknya cakep juga nih, cuman. What? Adis, kamu tambah kurus? Masa sih? Karena gimana? Kayak yang kena covid dia, kenapa lu yang ngebatin sih, Nek? Enggak emang. Karena emang beneran ngebatin, Kak. Karena dia bandel banget pas lagi isolasi. Kita iklan dulu ya, jangan kemana-mana. Tetap di OTD, Obrolan of the Day. Terpesona, aku terpesona. Ini menarik sih, mungkin gua baru ngomong di acara ini. Jadi, oh, thank you banget. Jadi, ya. Eksklusif ya. Eksklusif. Yes. Jadi itu sebenarnya